Ratusan tenaga teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Pemkab Ponorogo harus gigit jari karena tunjangan penambahan penghasilan atau TPP bagi tenaga kontrak tersebut tidak ada lantaran kondisi AWD tidak mampu mengcovernya. Sedikitnya ada 161 P3K tenaga teknis yang tidak mendapatkan TPP dengan rincian 77 orang diangkat tahun 2020, 3 orang di tahun 2021, dan 81 orang yang akan diangkat P3K tahun ini. Jika mengacu pada Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan serta Peraturan Mendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan, para P3K tersebut seharusnya mendapatkan TPP selayaknya pegawai negeri sipil atau PNS. Yang membahas penganggaran kan tidak di BKPS ya. Untuk seharusnya kalau tenaga teknis juga dapat atau bagaimana, Pak? Jadi kalau berdasarkan Perpres dan Kemendagri itu memang hak-hak dari P3K itu sama dengan PNS. Kira-kira gitu. Besarannya? Besarannya sesuai dengan kelas jabatan. Jadi TPP itu kan diatur ya berdasarkan kelas jabatan mulai kelas 1 sampai 14 kira-kira gitu. Sama dengan PNS, Pak. Sama. Jadi itu kan yang membedakan nanti pendidikannya. Kalau D3 dengan S1 kelas jabatannya beda. Kalau kawan-kawan, total yang sudah ini terkait aspirasi teman-teman P3K teknis yang sampai saat yang ini memang belum mendapatkan apa ya perhatian maksud penghargaan berupa tunjangan TPP ya, TPP seperti yang sudah didapatkan di kabupaten lain. Nah, ini pendaftaran P3K ada beberapa kabupaten memang yang sudah mendapatkan TPP itu teman-teman P3K teknis. Dari hasil rapat pada prinsipnya karena ini menyangkut hak mereka di regulasi juga sudah diatur pada prinsipnya sepakat. Cuman memang rapat hari ini baru rapat awal, rapat yang pertama, dan ini tentunya menyangkut proses yang tidak sederhana. Nanti tentunya kita akan rapat-rapat lanjutan terkait aspirasi P3K. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD untuk AWD 2023 telah disahkan. Oleh sebab itu, untuk anggaran TPP P3K tenaga teknis paling cepat akan dilakukan pada 2024 mendatang. Ega Patria, JTV, Ponorogo.